Ya bro, kali ini tuh saya lagi di Ayam Bakar Cak Solo. Lokasinya itu di perempatan Pucang Sawit bro. Jadi tuh pas di perempatan pojokan, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi pas lampu merah itu loh, gampang tuh nyarinya. Nah ini menu-menunya yang ada di Ayam Bakar Cak Solo. Itu tempatnya sederhana banget, tapi yang makan itu banyak. Di sini itu kalau sama anak-anak kuliah itu sudah terkenal bro. Jadi waktu saya kuliah dulu itu makannya seringnya ya di sini. Selain harganya murah, sambelnya mantap. Ya wes, kita review aja ya. Kita pesan dulu. Kita nunggu ayamnya datang. Oke bro. Ini harus sabar bro, soalnya itu yang antri banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa, demi. Nih para ojol juga banyak yang nunggu, soalnya memang antriannya itu banyak. Pokoknya harus sabar ya, nungguin pesanannya datang. Oke. Okay. A few moments later. Akhirnya datang juga bro, langsung kita ajar aja. Nih. Sama terong. Ini yang di sini terkenal itu sambelnya. Mantap. Oke, makan bro. Mantap. Rasanya dari zaman kuliah sampai sekarang nggak berubah. Ayamnya juga banyak. Ayamnya ini bumbunya simpel banget ini, tapi mantep. Ini terong. Terongnya asin, enak ini. Sambelnya ini loh bro. Sambel. Jadi sambelnya itu ada rasa jeruk-jeruknya itu, mantep. Soalnya sambelnya ini dikasih jeruk pecel gitu loh. Jadi rasanya tambah sedep bro. Kalian yang Solo harus coba. Nanti alamatnya tak tulis di deskripsi. Terongnya ini juga ya pun asin-asin gimana ya? Delapan.
mantep banget. Sebenarnya di sini yang terkenal itu ayam bakar. Cuman ya lagi nggak pengen ayam bakar. Pengennya ayam goreng. Kalau kalian kesini jangan lupa cobain ayam bakarnya, enak banget. Yakin. Ya udah ya bro, saya tak lanjut makan dulu. Oke. Okay. Habis bro. Ya udah ya bro, segitu dulu video kali ini. Pokoknya kalian yang keluar rumah jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Soalnya pandeminya masih belum selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Ya udah ya bro, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu.